juga akan ada makan di tepi laut. Di tepi laut di kawasan Sungai Besar, mana tempatnya namanya Batu 23 Sungai Nibung. Bukan Sungai Nibung kat Pinang ya. Ini pun ada. Tapi kawasannya, restorannya betul-betul tepi laut. Kita akan makan menu utama kita, mi udang lah. Di sini famous mi udang. Okey, jadi tuan-tuan, saya juga ingin perkenalkan kita punya video orang senang buka nampak. Okey, wait. No, nanti. Ni buka kau nampak ya. Aduh. Ini baru panas. Panas. Eh, mana makan. Jangan nyanyi sikit. Angin. Yang belum rasa tak? Tak, kita suka. Kenapa tak kita ambil gambar yang kat bawah punya tadi tu? Okay. Ini bau panas. Mana ni? Sungai Besar Selangor. Aida, kau dah borong bau dulu? Sudah, sedap. Best eh? Sedap kan? Kau makan pun ada 10 biji aku makan ni. Borongnya satu bekas. Nasi punten. Punten. Punten mbak. Mbak dah makan punten. Oh, tak ada cepatnya. Oh, ya, mbak. Makan dua, mbak. Tak cukup. Sosnya belum dapat. Nasinya baru dapat. Nasi punten. Nasi punten, nasi lemak ditumbuk. Makan air kuah kacang. Mana om? Ompak. Mana? Ompak dia buat daripada ubi kayu. Krepek ke apa dah? Krepek tu masak. Ini yang pedas. Ada yang masak ni pedas. Pedas? Ini macam apa dah? Macam nasi impit kan? Terbayang nasi lemak makan dengan sambal pun dengan kering kalau tak. Dalamnya kita kenyang. Macam punten macam nasi lemak. Bukan sambal kacang. Ini ialah sambal macam sambal gecek. Sambal gecek kan? Sedap. Hilang. Ranting pula. Hilang kepek. Ini sedap. Itu je yang tak nak. Kata banyak apa Bayurish. Kita berada di Kilang Bayurish. Kilang kelapa dara. Nasi ambeng. Ya, ini dia nasi ambeng. Ada nasi, ada mi, ayam kicap. Ayam kicap. Makan dah. Ada ulam. Ada ulaman. Mi. Boleh telan. Tahan. Sedap. Dah makan ke belum? Alhamdulillah. Ini nasi ambeng. Bismillah. Muka tu bagi manis-manis sikit. Macam mana? Macam mana ni lah? Selalu berapa lama tengok tu? Tengok buat benda. Bubur durian. Bubur durian. Kat masjid mana ni? Kat Datuk makan apa tu? Minyak. Jeminyak. Oh. Macam-macam tiga kali makan free hari ni. Okey, ni ada cerita. Okey. Dan juga inilah anak pencintanya yang kami bawa TV3 itu hari. Yang kami bawa TV3 itu hari. Inilah anak pencintanya. Dan
kami bawa MSI pagi. Walaupun hari ini, inilah pita yang kami bawa itu. Ya. Nanti bila dia kita mampu dulu. Rombongan Cik Kia. Ini Haji Durani. Sawah padi dia. Ada tali air. Okey, tonton. Kalau tonton tengok eh, belah kiri ini adalah salah satu homestay yang baru. Kita tak perlu minat lihat sawah kita. Ambil dari sini. Yang meracun dan membajak akan menggunakan robot. Kalau bolan terus. Tapi padi. Padi. Dia dah balik rumah tu. Pink ke? Padi pink. Loh, padi pink. Boleh tak nak? Ha. Esok jangan. Esok jangan layu layuan. Ada. Okay. Dah. Ni ayah bagi dekat kebun apa dia buat kebun apa. Kebun apa? Nampak Koko Crispy. Jom. Kita berada di coklat. Tempat jual coklat.